La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama channel kami Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tartil 6. Tartil 6 halaman pertama. Tentang bacaan Hamzah U. Kemarin sudah kita belajar juga Hamzah yang ada di atas alif berharokat fathah, terus Hamzah yang berharokat kasroh, sekarang Hamzah berharokat dhammah. Oke, teman-teman, kita awali dengan pembacaan suratul fatihah. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share dan subscribe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini cara bacanya, dibaca pendek ya teman-teman, meskipun ada wawuhnya, karena u-nya ada, hamzahnya ada di atas wawuh. Kalau ada di atas wawuh, perhatikan baik-baik. Nisa'ukum harsul lakum fa tuharusakum. Kita ulang pelan-pelan. Nisa'ukum harusul lakum fa tuharusakum. Nisa'ukum, bacaan mat wajib muttasil karena bacaan mat bertemu dengan hamzah di satu kata. Nisa'ukum kan satu kata, rangkaian satu kata. Harusul, mim sukun, kum ha, mim sukun bertemu dengan ha, bacaan izhar safawi harus dibaca jelas. Harusa, harusul lakum, tanwin bertemu dengan lam, bacaan idgham bila gunna harus dibaca jelas, langsung masuk tanpa dengung. Fa tu harusakum, kita ulang. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum. Hatta tunazzila alayna kitaban naqra'u. Kita ulang. Tunazzila alayna kitaban, na panjang, ta panjang, ban naqra'u, bacaan idgham bihunna harus dibaca dengung, tanwin bertemu dengan nun, bacaan idgham bihunna naqra'u. Kita ulang. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Qul maya, kita ulang. Qul maya la'ukum bil layli wan nahar. Kita ulang sekali lagi. Qul maya la'ukum, mai idgham bi gunna, nun sukun bertemu dengan ya, bacaan idgham bi gunna, huruf idgham bi gunna ada empat, ya, nun, mim, wawu. Yak, yak, hams, kaf, huruf hamas harus ada hamasnya,
yakla'ukum bil. Mim sukun bertemu dengan ba, itu bacaan ikhfa safawi, harus dibaca samar. Bil layli wan nahar. Wan bacaan asyamsiyah, atau kita bisa ngambil dari nun tasydidnya bacaan gunnah, harus didengungkan. Har itmat arid li sukun panjangnya sampai 5. Kita ulang. Qul may yakla'ukum bil layli wan nahar. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha Kita ulang. Lain bacaan idgham bi gunnah, non sukun bertemu dengan ya. Na matabi'i Allahu lallahu ma bacaan asyamsiyah. Bacaan asyamsiyah langsung masuk ke lamnya. Lahu lahu bukan lahu tapi luhu. Kita ulang. Luhu seperti itu ya teman-teman. Baca huluhu bacaan matobi muha bacaan matobi wala matobi dimauha mat wajib mutasil, harus dibaca panjang sampai 5 ketukan. Ha lana lai, kita ulang. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha nahnu awliya'ukum. Kita ulang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nahnu awliya'a bacaan mad wajib mutasil. Kum fi mim sukun bertemu dengan fa bacaan idhar safawi. Al fil hayatid dunya hayati hayati bacaan matobi. Al fil ha lam alif lam bacaan ma'id al qomariyah. Ini ad-dunya bacaan tid-dunya bacaan asy-syamsiyah. Jadi ada perbedaannya. Kalau al-qamariyah sukun seperti ini, kalau asy-syamsiyah tasydid seperti ini, teman-teman. Sukun di lam, tasydid di huruf setelah lam. Dunya bacaan apa? Bacaan izhar. Meskipun ini ya dunya, kenapa tidak dibaca dengung? Ini kan huruf huruf idgham bi gunnah. Non sukun bertemu dengan idgham bi gunnah, huruf idgham bi gunnah ya, seharusnya kan dibaca dengung. Kenapa ini tidak dibaca dengung? Karena terkecuali ya teman-teman, ada yang pertama dunya nun, sin wa nun, qin wa nun, bunyanun yang tidak wajib dibaca dengung. Ya teman-teman, itu dinamakan izhar. Kenapa? Itu terjadi karena nun sukun bertemu di satu kata. Bertemu dengan huruf idgham bi gunnah itu di satu kata. Makanya disebut dengan izhar fi kalimati wahidah. Dibaca izhar dalam selalu satu kata. Jadi tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, tidak boleh dibaca dengung. Oke, kita ulang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Oke, kita ulang mulai dari atas ya teman-teman. Dari nisa hukum. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum
تنزل علينا كتابا نقرأ قل من يكلأكم بالليل والنهار لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نحن أولياؤكم kita ulang sekali lagi nahnu awliyaukum fil hayatid dunya sadaqallahul azim. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.